Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo melarang para pejabat yang di pemerintahan untuk menggelar buka puasa bersama. Sementara keberadaan timnas Israel di Piala Dunia Under 20 atau U20 2023 menjadi polemik tersendiri di tanah air. Drawing Piala Dunia U20 2023 yang semula dijadwalkan di Bali 31 Maret mendatang akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut larangan buka puasa bersama hanya berlaku bagi internal pemerintah. Presiden meminta agar jajaran pemerintah bisa menyambut puasa Ramadan tahun ini dengan semangat kesederhanaan.